Inilah saat Ashanti kesulitan untuk bernafas lagi. Anang Hermansyah berusaha kuatkan Ashanti. Sakit yang diderita Ashanti memang bukan sembarang penyakit. Diketahui Ashanti mengalami penyakit sinusitis akut hingga pendarahan yang membuat kondisinya semakin memprihatinkan, lemah tak berdaya. Hingga pada saatnya Ashanti sudah tak kuat dan merasa sakit saat bernafas. Hingga saking sakitnya Ashanti berlinangan air mata. Saat itu juga Anang Hermansyah yang selalu berada di samping Ashanti kebingungan dan berusaha untuk menguatkan Ashanti bahwa ia bisa melawan sakit tersebut dan kembali pulang ke rumah dengan keadaan sehat. Tapi takdir tak berpihak kepada Anang Hermansyah. Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah, inilah berita selengkapnya. Setelah beberapa hari merasa lemas dan kesehatannya terus menurun, akhirnya Ashanti dilarikan ke rumah sakit pada pukul 2 pagi dini hari. Anang Hermansyah dan Azriel sigap membawa Ashanti ke rumah sakit karena merasa sesak nafas hingga kesulitan untuk tidur. Anang Hermansyah dan Azriel, anak sambung dari Ashanti, khawatir dengan kondisi Ashanti yang kala itu sulit untuk bernafas hingga kesakitan jika bernafas. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Ashanti mengalami infeksi hingga kondisi kesehatannya menurun drastis. Anang Hermansyah yang berada di sampingnya tak henti-hentinya untuk menguatkan Ashanti untuk melawan rasa sakitnya dan bisa segera pulih kembali setelah dilakukan perawatan. Memang sudah selama satu minggu ini kondisi Ashanti menurun. Bahkan ibu sambung Aurel ini juga mengalami pendarahan karena memasang alat kontrasepsi di tubuhnya, hingga membuat Ashanti semakin drop dengan apa yang terjadi pada dirinya. Akhirnya Ashanti diputuskan untuk dirawat inap di suatu rumah sakit agar bisa pulih dengan segala perawatan yang dilakukan oleh dokter yang sudah berprofesional. Tila Selebriti mendoakan semoga Ashanti lekas sembuh. Cukup sekian berita yang Tila Selebriti hadirkan. Terima kasih dan sampai jumpa.